Sedikit saja daun kemangi secukupnya yang setelah dicuci bisa Anda hancurkan. Campurkan bersama sesendok perasan lemon dan madu murni. Aduk-aduklah sampai tercampur dengan baik, barulah oles ke wajah yang ada bekas lukanya. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Daun kemangi yang kita kenal sebagai bahan lalapan memang diketahui sangat bermanfaat dalam mengatasi bau mulut. Bagi para wanita, daun ini sangat kaya protein, vitamin, dan nutrisi lain yang siap meningkatkan kesehatan tubuh, kulit, serta kecantikan. Jadi, apa saja manfaat yang daun kemangi tawarkan untuk kesehatan bagi wanita? 1. Menurunkan risiko penuaan dini. Sebenarnya daun kemangi sendiri selain murah juga dapat menjadi anti penuaan. Cukup mencampurkannya bersama multani miti dan minyak kelapa, aplikasikan saja langsung ke wajah, tunggu sebelum dibilas bersih menggunakan air biasa demi mengencangkan kulit. 2. Menghilangkan bekas luka. Bekas luka khususnya di area wajah jelas menjadi hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri setiap wanita, walau dapat disamarkan dengan penggunaan foundation atau produk hiasan wajah lainnya. Sedikit saja daun kemangi secukupnya yang setelah dicuci bisa Anda hancurkan, campurkan bersama sesendok perasan lemon dan madu murni. Aduk-aduklah sampai tercampur dengan baik, barulah oles ke wajah yang ada bekas lukanya. Diamkan sementara, lalu siap dibilas bersih menggunakan air biasa. Cara ini ajaib bisa memudarkan bekas jerawat juga sehingga layak dicoba. 3. Membuat kulit lebih sehat dan cerah. Supaya kulit sehat dan cerah alami, tak perlu perawatan secara mahal-mahal, sebenarnya cukup daun kemangi yang telah dicuci bisa dihaluskan. Lalu Anda ambil air atau ekstraknya. Jangan lupa campurkan dengan gliserin sebanyak sendok makan dan terapkan ke wajah. Beri pijatan lembut saat menerapkannya ke wajah dan lakukannya secara rutin sehari 3 kali demi kulit lebih bercahaya dan kelihatan segar. 4. Membuat jerawat berkurang. Jerawat memang jenis gangguan kesehatan kulit paling mengganggu walaupun kelihatan tak begitu serius. Daun kemangi bisa diandalkan dengan menyiapkan beberapa saja, cuci bersih lalu haluskan untuk mendapatkan ekstra air daun tersebut. Campurlah bersama bubuk kunyit sedikit dan setelah tercampur, terapkan pada wajah yang berjerawat secara merata. Tunggulah beberapa saat sebelum wajah dapat Anda bersihkan dengan menggunakan air biasa. 5. Mengurangi kulit berminyak. Kulit berminyak adalah salah satu peningkat resiko seseorang bisa berjerawat. Banyak pembersih wajah yang mungkin malah membuat kulit makin berminyak saja. Oleh sebab itu, daun kemangi bisa jadi solusi alternatif yang alami. Daun kemangi yang dicampur bersama air mawar sedikit dan juga pasta cendana secukupnya bisa diterapkan pada kulit wajah. Tunggu 15 menit dan bersihkan dengan air biasa. Itulah beberapa manfaat daun kemangi bagi wanita. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang disampaikan, bisa tulis di kolom komen. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.